Semua kita bangun, semua kita sentuh secara proporsional. Kita puas pasti melihat ini. Tapi kita tentu akan lebih puas kalau ini terpelihara. Berpengaruh besar untuk masyarakat sekitar karena bisa nembus ke RS Sriwijaya langsung tanpa perlu memutar balik. Banyak sekali perkembangan dan kemajuan khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu, apalagi akses jalan maupun jembatan yang memang sangat sesuai dan kebutuhan masyarakat Oku sehari-hari. Dengan ada penerbangan dari Palembang ke Lubuk Linggau benar-benar ngebantu Nian. Dulu kan jalan darat, kamu di jalan. Sekarang sih enak Nian, cuma 1 jam lah sampai. Ini 33 miliar jalan yang ada di depan mata kita ini. Nggak perlu di portal, tapi portalnya adalah kesadaran. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk daerah yang maju memang sangat perlu membutuhkan akses, apalagi akses jalan, jembatan, terutama nih di zaman milenial sekarang itu sangat membutuhkan akses internet. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, yang pasti disaksikan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diridhoi langkah ini sebagai langkah yang memang keberpihakan kita tunjukkan kepada masyarakat. Terima kasih kepada Pak Gubernur telah membangun jembatan bagi kami di Panen Agung. Dulu mungkin sebelum ada jembatan ini, kami kesulitan untuk membawa hasil kebun karena rata-rata di sini kan petani. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus membangun, menyediakan sarana-prasarana infrastruktur yang dibutuhkan. Masyarakat dapat bergerak, beraktivitas, melangkah maju. Karena ketersediaan sarana-prasarana infrastruktur merupakan kunci dari lancarnya geliat perekonomian, pendidikan, dan kehidupan masyarakat untuk mencapai Sumsel maju untuk semua.